Ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Suswono Cilebja. Suswono Cilebja, kali ini kita akan mulai mempersiapkan untuk menuju ke Golaga Purbalingga. Sini ada 4 bus. Ini bus 1 Anissa. Ini bus kedua. Dan di sana ada bus yang ketiga, ya. Ini bus ketiga, ya. Guru. Oh, depan ya. Sendiri. Ayo kita. Ini bus ketiga. Ya. Oke. Dan yang terakhir adalah bus keempat. Ini adalah persiapan menuju ke Golaga. Golaga Purbalingga. Ya. Mudah-mudahan kita selamat sampai ke tujuan dan kembali ke rumah. Dengan ayo kita piknik. Ini punya ini gimana, Pak? Mantap ya, RT3 RW2. Ya, kompak ya. Oke, terima kasih. Berapa? RW2. Hari ini kita akan berkunjung ke lokasi wisata Golaga Purbalingga. Ini situasi dalam perjalanan menuju ke wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel Suswono Cilebja. Kali ini kita akan mengunjungi wisata Golaga yang berasal dari Purbalingga, tepatnya berlokasi di Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja, Purbalingga. Ini adalah salah satu tempat parkir. Ini adalah pintu masuk. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah sampai di lokasi. Marilah kita bersama-sama untuk menikmati yang ceria ini. Nah, ini. Terima kasih atas partisipasinya warga RT3 yang begitu asosias untuk pariwisata di istilah Golaga Purbalingga. Golaga Purbalingga. Marilah kita bersama-sama. Ini merupakan program, Pak. Program untuk tahun yang akan datang, insya Allah akan kembali lagi untuk ya intinya untuk bersenang-senang di RT kita. Oke, terima kasih Pak RT. Assalamualaikum Bu RT. Nah, saya ini mau tanya, ini program ini sudah dirancang sebelumnya bagaimana? Ya jelas sudah dari sekitar 1 bulan yang lalu. Ya. Itu program tahunan apa gimana? Ya enggak. Ya. Ya untuk sesaat saja. Ya. Terima kasih. Berapa tahun sekali? Turun. Ini jauh Bu Darti, anu nih. Ini gimana Bu tentang program ini? Sudah berjalan berapa tahun untuk kegiatan seperti ya, ini? Ya, untuk program ini sudah lama sih. Sudah 6 tahun apa 5 tahun ya. Kita baru mengadakan piknik lagi. Ya, ini berarti program dari Dasa Wisma, Bang? Iya, dari PKKRT. PKKRT. Iya. Sudah 5 tahun sekali. Iya. Matur, semoga sukses, Bu. Amin, amin. Assalamualaikum. Ya, kembali ke channel Suswono Cilebja. Ini olahragawan goes sehat Pak kita. Oke, Pak Damo, yuk goes Pak Damo. Sehat, Pak. Oke.
Aku sakit di belakang iki. Oke. 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 Ya. Kita akan memasuki to. Masuk tapi sebelum masuki kita diwajibkan memakai masker dan cuci tangan. Ya. Jangan dulu ya. Tinjak. Oke, tinjak. Oke. Ini. Oh, itu ya. Iya, oke. Oke yo, ya. Bersama Suswono Cidukba. Oke. Halo Cidukba. Ya, ini bin masuk Sugeng Rawuh teng Goa Lawa. Golaga, Goa Lawa Purbalingga. Kita mulai memasuki pintu ini. Namun sini. Satu. Yo, kita mulai masuk. Antrian. Ini pas kebetulan baru kali ini rombongan dari RT3 bertemu dengan Bapak Presiden kita Joko Widodo. Ini. Foto. Mas, ya. Kan? Halo. Halo Joko Widodo. Kali ini kita sudah sampai di lokal wisata Golaga, Goa Lawa Purbalingga. Ini adalah peserta dari warga RT3 RW2. Dedek ikut. Hai. Oke, yo. Halo. Monggo. Monggo. Bu Surip. Iya, monggo. Oke. Oke, balik lagi di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel Suswono Cilukba. Kali ini kita akan mengunjungi tentang Golaga, Goa Lawa Purbalingga. Di mana Goa Lawa tersebut berlokasi di Desa Sirawak, Kecamatan Karangreja, Purbalingga. Goa Lawa ini terbentuk dari endapan batuan gamping dan aliran lava dari Gunung Slamet yang telah membatu beribu-ribu tahun yang lalu. Dalam Goa Lawa ini, dalam Al-Kisah Islam, ini sangat berjasa di mana dua tokoh dari Islam, penyebar agama Islam, telah dikejar-kejar oleh Senopati Sutagara. Dia bersembunyi di Goa Lawa tersebut dan beberapa hari kemudian dia keluar. Tapi dia selamat karena sebelumnya Senopati Sutagara tidak pernah bertemu. Akhirnya dia selamat. Mereka-mereka adalah pengunjung dari RT3. Bagaimana ibu? Sehat? Senang? Senang di Goa Lawa? Oke, yuk. Oke, ini gaya luarnya, gaya luar biasa ibu-ibu RT3. Ini sebagai leadershipnya RT3 RW2, Bapak Iksan Hidayat. Oke, yuk, Bu Guru ya, monggo. Halo. Yuk. Jangan lupa mampir ke. Tuh, kita mulai masuk. Oh, Bu Guru.
Utina. Oke, ini rombongan dari ibu-ibu RT 3. Sini mereka semangat. Monggo, monggo. Penangan ya. Iya, serumi. Ada bapak ibu sedang berduaan itu. Bernostalgia. Oke, monggo. Ini pintu masuk Gua Joglo Aula Musola Toilet Lokaria Camping Area Balkades Amphitheater Toilet pintu keluar kawasan pasar. Inilah salah satu petunjuk bagi pengunjung Golaga. Iya. Oke. Ini menurut seperti kapal. Dalam acara yang pertama, sebelum berwisata atau memasuki kawasan wisata Gua Lawa, akan diadakan agenda yang pertama, yaitu senam ibu-ibu RT 3. Di sini adalah lokasi akan diadakannya senam bagi ibu RT 3. Ya. Iya. Oke. Yo. Oke. Kepripun Pak Arjo? Nih. Kabar sehat alhamdulillah. Kali sinten mawon teng mriki, Pak? Ibu-ibu sekeluarga ini. Ramai-ramai. Nggih, Pak, teng YouTube Susono Ciluba mangke saged di. Iya, bisa nggih. Iya. Alhamdulillah. Oke, kangge kenang-kenangan. Nggih. Ya. Oh, nggih, matur nuwun. Halo, Bu Guru. Bu Kadus bersama cucunya ini. Kadus. Monggo Bu, saka dipikak channel Susono Ciluba Bu. YouTube nggih Bu. Eh, garnis ini ya, Nes. Garnis ya. Wah, Jan, cantik banget ya. Oke.
ditemani. Mereka sebelum berjalan beristirahat dulu. Oke. Untuk menghimpun tenaga. Nih Pak Simon. Oke. Ini dari ada Bu Rati. Nah, Bu Rati. Sangat dibuka channel YouTube Suswono Cilupa. Ya. Senam sebentar. Oke. Okay. Ini. Ini. Oh, ada Aisyah ya. Aisyah yang tadi tidur semaput ya, pingsan. Oke. Okay. Guru PAUD, kepripun Bu? Sehat bahagia. Oke, okay. Ini mau senam ya Bu? Senam apa namanya Bu? Bayur. 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 Kenapa bukan senam gola Pak? Biar suasananya seperti pantai. Oh, ya. Oke, okay. Iya. Posisinya senamnya di mana, Bu? Di masing-masing ya, Pak. Sini. Enggak, tolong okay. Dulu. Iya, saya mau kan turun ke sini semua orang-orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita semuanya sudah sampai ya. Dengan sehat, selamat, semuanya tersenyum, bahagia, sanu kabeh. Nggih. Dan semuanya dari semua kalangan, dari bapak, ibu, mbah-mbah, anak-anak ya. Alhamdulillah bersatu. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan membuat suasana lebih akrab nggih. Akrab, mengakrabkan ya. Iya. Sing mau nang jenggalan dodol jenggalan. Lebih semangat lagi kita menjalin persaudaraan sesama warga nggih. Iya, ya ambil enggak ada yang jenggalan. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana wedangmu? Ini wedangku. Oke. Ibu-ibu, siap sehat? Ya. Kita mau senang bersama. Ya. Sebentar nggih. Ya. Tapi nanti ya segalanya pertama Mbak dibuka dulu. Oke, yuk. Yang pertama acaranya apa Bu? Pembukaan nggih. Ya, monggo Mbak Tati dibuka.
Nanti warna dibuka. Nggih. Sebelumnya kita buka acara ini nggih. Dan nanti juga ada sambutan-sambutan sedikit ya. Hanya ya, dan kita berdoa dulu sebentar. Ya. Marilah ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya. Kita buka acara ini nggih. Dengan umul kitab. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua PKK. Ibu-ibu ya, Ketua PKK RT 3 RW 2 kepada Bu Setia, kepada Bu Setia kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sana ada yang belum jawab. Ya, kesalahan 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa melihat tentang doa lebah Purbalingga. Sini ada diskusi tentang proses terbentuknya Goa Lawa, proses ditemukannya Goa Lawa di Purbalingga, mitologi tentang Goa Lawa, nama-nama goa, terus ada fasilitasi outdoor backstage. Yang pertama, proses terbentuknya Goa Lawa ini, sungai lava adalah aliran lava yang keluar dari Kepunden Kangkawan yang mengalir menuruni lereng gunung api menuju tempat yang lebih indah. Sebagaimana kita ketahui bahwa lava adalah material berupa cairan panas yang berpijar-pijar, yang bila mendingin menjadi batu. Terus, Goa Lawa secara geologi terbentuk dari fenomena sungai lava. Kemudian Goa Lawa Purbalingga atau Goa Laga ini merupakan goa yang tersusun dari batuan lava yang sangat unik dan menarik. Ya. Dari struktur batuan pembentukannya Goa Lawa atau lava tub hanya ada di Purbalingga dan Bali. Kemudian ini gerak pemanasan sebelum melakukan senam Teluk Bayur. Ini adalah ini buka dus ikut berpartisipasi dalam kegiatan RT 3. Ini bidadari turun dari becak. Emang dengar pengen. Gerakan sampai panas. Ya si bocil lagi makan jajan. Aduh, gerakan bebek. Pak Tamo, kalau Pak Tamo ya jajan. Pak Simon. Sip. Pak Ayim. Pak Ayim. Ha 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 ha.
Ini instruktur senam yang akan dipimpin oleh ya Putar. Dipimpin oleh Putar ya. Ya Mbak Eka ini adalah pemimpin senam olahraga. Ya. Selamat. Enak murah. Nah itu ada tuh. Eh, Menarik apa, Bu? Ya. Ini adalah Kim. Ayo Mbak Eva. Tekniknya peserta lomba perwakilan dari rombongan setiap bis 1, 2, 3. Dalam permainan ini, permainan ini diberi nama permainan kata berantai. Ya. Ini adalah ini peserta game kata berantai. Ini dari B1. Ini dari B1. B2 digawangi oleh ibu. Ibu-ibu tadi kan. Yel-yelnya coba keluarkan yel-yelnya. Ipik Uprit. Yes. Ya ini. Sepi. Yel-yele. Sepi pada kurang satu. Oh, udah, sudah.
Satu ya, yel-yelnya ya. Satu, dua, tiga. Masing-masing regu bersemangat. Tadi kita telah mendengarkan yel-yel dari masing-masing grup bis 1, 2, 3, dan 4. Begitu mereka antusiasnya, begitu semangatnya menjaga kekompakan demi melahirkan kegembiraan. Kok tanganku kenapa aku kakiku kaku? Peserta yang paling belakang membacakan apa yang telah dibisikkan dari nomor 1. Tanganku kenapa aku paling depan? Kaku di kakiku di saku kakekku. Kuku tanganku kaku kenapa aku di saku kakekku? Iya. Betul. Benar guys, 10 kontol. Ya, telinganya masih. Jos. Kucing kuningku kencing sambil lari kencang terpincang-pincang. Betul. Berarti anak lu ini bagus. Dia nanti dia makan lagi lagi berarti yang itu lagi. Ini gimana Bu Desa? Ini lah, aku
dua. Oh ya. Oh ini. Oh modelnya masukkan sarung secara berantai ya. Coba. Rame banget ya. Tangan yang kanan ini yang membantu. Nah, ulangi lagi. Coba yuk. Coba ulangi. Ya. Oh, seperti ini ya. Nah, itu yang ini membantu. Oh, iya. Nah. Kok orang gede ya? Ini game yang paling seru ya, guys. Ini memasukkan sarung secara berantai. Wah. Peserta antara anak VS Biung. Iya. Oh iya. 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 1 2 3. Yo. Oke. Okay. Ini. Permainan sangat membuat perut terpinggal-pinggal. Ramai. Lomba memasukkan sarung secara berantai dimenangkan oleh Gris 4. Oke. Yuk memberikan selamat anak. Sambil melaksanakan atau istirahat untuk makan-makan, kita akan mendengarkan. Bunartia satu, ayo mundur. Oke, Bu Guru lagi ngabsen sarane ya. Bunartia. Bagian. Nasi dos ya. Untuk makan. Ini dia. Yang lalu itu. Bunartia. Bunartia. Oke, mantap ya, Pak. Mantap. Rubane mantep. Ya, Bang. Sarung ya, silakan Mas. Terima kasih. Oh. 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 Oh.
Ya, sekarang telah berlangsung pembagian hadiah dalam game yang telah disembah, yang telah dilaksanakan. Satu sarung sila. Ya. Nanti. Ini adalah bentuknya video. Ini video. Ada dokumentasinya sendiri. Awas Mbak Ais ya, mundur Mbak Ais. Mbak Ais. Oh, garnis. Oke, ya. Sarungnya tunggu ya. Oke. Bentar, bentar ini sarung belum, Bu. Selamat. Sekali. Ini enggak, Pak. Iya, udah tinggal ini. Selamat untuk semuanya. Oke, ini ada kuis ya. Siapa yang berani menjawab atau maju ya? Oke, yuk. Ya. Ini kemudian yang berikutnya adalah pelemparan kuis. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Kuis ya. Ya, wah, ya aku melu lah. Ya, oke boleh. Coba ya. Siap. Ya. Coba anggota PKK RT 3 RW 2 yang paling tertua dan paling aktif siapa? Saya. Anggota PKK tertua tersepuh selalu berangkat. Selamat nggih, Mbak. Selamat nggih. Nggih, monggo nggih, monggo. PKK RT 3 RW 2 yang termuda dan aktif. Yang paling muda, maju. Maju terus nanti tahun pira lahir, tahun pira. Terlanang sama terlanang, dia terlanang. Ibu Yayu apa ya? Ibu Yayu mana? Ibu Yayu? Ini mau dapat hadiah. Oh, malah. Ya. Ini Yayu Sirizki adalah anggota PKK termuda. Salah satu dari sekian banyak anggota PKK yang termuda dan aktif. Bapak Ketua RT yang ternama siapa? Ya, di dalam game ini dan sudah berakhir dan sebelum kita akan menuju atau bergegas menuju ke Gua Lawa ini belum ada yang mendapatkan banyak hadiah door prize dan Anan sih mau melu. Ya ini. Apa sih ngurung metu ge? Kan jenengane papat gayi. Oh dia apa? Info sih. Anan. Mau
Kegiatan game telah selesai. Ya, kita mulai menuju ke gua lava. Ya. Gawain anu pintu keluar ya orang lewat ngene orang kok. Ya. Mau ke gua ya. Kayu. Ya. Yo, selamat menikmati Goa Lava. Luar biasa. Yo, Le. Yo. Ini yang anak eh. Festival pasar. Oh rame karena ini panitia siapa? Istrinya. Yo, hadiah apa? Oh senang teman game ya. Saudara siapa? Yo. Mas. Ini ada monggo. Ya. Oke, yuk. Ya. Jangan lupa susuono cilupa. Ya, halo Kak Mama. Susuono cilupa. Oke, Bu Guyu. Oke. Ya. Ini kampung baling-baling Golaga. Oke ini banyak sekali, mungkin ada ribuan baling-baling. Ya. Nah, ini satu Raden Andreansa. Nanti ini buku Butina bisa melihat langsung di YouTube-nya. Oke, Suswono Cilupa. Oke, ya. Ini pintu masuk menuju ke Golaga. Ya. Oke, siap. Satu. Ya. Ini adalah Golaga. Dua. Kirim ya,
Seneng aja. Boten. Memek. Ya. Mau. Ya. Dua lah, Pak. Paling datang senang kapok kan dua. Keng napa sih? Bau. Bau. Iya. Bau tai tikus ya. Masker diakem ya. Ya. Paling nangka anak ayah nih. Iya. Ini. Nah. Dua lah, Pak. Ya. Ya. Kita sudah memasuki gua. Untuk yang pertama, di sini ada batu semar. Oke. Sini terus ada terima kasih sudah tidak merokok dalam gua. Ya. Oh, bagus banyak dengan lampu hiasnya. Iya. Menuju gua berikutnya. Ya. Sini banyak sekali ruangan. Ya. Saya seneng ya. Oke. Okay. Ya. Ada film. Iya. Ah, musim paling musim itu kan. Ya, gua. Dah. Oh, iya itu Ya. Pas kanan, dan kanan itu ada paling menengah itu lokasi yang paling luar di dalam sana. Mau ini adalah gua Dadalawa. Ini adalah gua Dadalawa. Situ juga terdapat sendang derajat. Di mana di sini ada juga sendang derajat. Air di sendang ini tidak pernah kering dan diyakini memiliki bermacam-macam khasiat yang bermanfaat. Konon dengan media air ini dan doa yang kusuk, maka permohonan akan derajat yang tinggi, diberi kesehatan, kecantikan, dan awet muda akan terkabul. Itulah sebabnya banyak yang cuci muka, bersuci, dan mandi di sendang ini, dan di selanjutnya berdoa bermunajat memohon agar terkabul. Ini sendangnya. Ya, sendang. Ya. Kalau ingin menunjukkan, kita bisa di sebelah kanan juga ini. Ada pantaran tangan dan tangan.
Esa, bangun ya, Esa. Bangun sih. Esa. Bagus banget ya, Esa. Boten. Oh, boten sih. Boten. Masa salah orang? Kepripun salah orang. Ini pakai masker pun masih tetap cantik loh. Ya betul. Ya, Bu Imam. Kita menuju keluar ya. Ini pintu keluar dari gua. Ya. Ya. Orang mungkin nanya. Ini telaga ya. Iya, enggak ada kata bunda tadi aku ini ya. Saat kita menuju keluar di sepanjang pintu keluar atau jalan keluar, banyak sekali arena bermain bersama anak. Ini adalah arena bermain khususnya bagi anak-anak. Yang sangat menyenangkan. Ya, ya Bu Guru Pawit. Oke. Sini kita dapat bersantai ria. Menikmati arena permainan atau arena bermain. Oke. Ya. Kita mau menuju pintu keluar. Ini adalah arena permainan. Kita bisa menikmati makan-makan. Di sini juga ada pusat oleh-oleh. Kita di sini bisa apa ya? Di sini bertemu dengan rombongan dari Desa Kedondong, Grumel Kedondong Kidul yang juga berwisata ke Golaga. Tepatnya RT 3, RT 5 dan RT 6. RT 6 ya? Oke. Ini adalah arena bermain di mana
bagi para pengunjung khususnya anak-anak bisa bermain di sini. Itu ada mewarnai, ada memancing. Azam, bisa.